Okay guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya NX Drake, channel YouTube kesayangan kalian yang subscribernya masih di bawah 100. Bantulah bang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mendapatkan Gungnir Legendary Spear dari Odin. Ya, ini Gungnir. Odin tuh dewanya para Viking. Bukan ini, Viking satunya bang. Nah, ini dia Viking satu ini. Oke, langsung aja kita menuju ke videonya. Pertama-tama kalian harus menyelesaikan atau menguasai seluruh provinsi yang ada di Britania Raya Inggris, mulai dari kerajaan Wessex, Essex, Northumbria, dan juga East Anglia. Dan yang kedua, kalian harus mengupgrade skill kalian, yaitu adrenalin update di kolom skill. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 ya adrenalin upgrade ini, yang warnanya kuning, biru, dan juga warna merah. Gungnir ini bisa kita dapatkan ketika misi kita udah mau selesai atau game ini mau selesai. Ada misi yang dijalankan bersama kakak angkat kalian yaitu Sigurd. Nah, lokasinya ada di sini guys ya, di Norway, Horda Flag namanya. Ketika kalian udah berlayar menuju ke Norway, kalian tinggal ngikutin si Sigurd aja sampai ke tujuan. Oke, kalau kalian udah sampai di sebuah gua, tinggal masuk aja. Di sini kalian akan mengikuti si Sigurd seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau udah sampai di sini, jangan kalian ngikutin si Sigurd tuh, dia aliran sesat tuh. Ya, kalian ke kiri aja. Tinggal masuk ke lorong-lorong ini. Ada anu tuh mirip, guanya mirip. Awas, apa organ apa ini? Dari anak, ya anak muda kita ya, tolong. Ya itu dia Gungnirnya udah nancep di sebuah dinding. Kita buka dulu ininya supaya keren nanti ketika dia apa mengambil si Gungnir itu. Oke, langsung kita menuju. Oke, ini dia, tinggal ditarik. Nah, itu ada bar 4, kalian harus mempunyai 4 bar itu supaya bisa menarik si Gungnir ini. Oke, berhasil mendapatkan Gungnir Legendary Mythical Spear dari Odin. Oke guys, saatnya kita testimoni dulu untuk Gungnir Legendary Spear dari Odin. Gungnir ini mempunyai attack 111, stun 126, beratnya 14, speednya 50, dan juga critical penetrationnya 101. Ditambah dengan kita memiliki rune-rune yang bisa kita pasang ke Gungnir ini, bisa menambah attack atau increase attack speed dan juga lain-lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saatnya kita testimoni di real battle si Gungnir ini. Mantap. Bush. Oke, Gungnir ini awalnya pendek guys ya, kalau disimpan di belakang kita, di punggung kita. Tapi ketika kita pakai, terus kita pakai nyerang, dia nambah panjang. Mungkin ini spesialitas dari Gungnir ini. Waduh, hilang dong kepalanya. Nah ini, tuh tambah panjang guys. Jadi semacam kayak tongkatnya si Sun Gokong ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.